Halo YouTubers, ketemu lagi dengan channelnya Tuyul Online. Dan kalian masih ingat dengan video yang ini? Oke ya, ingat. Jika ingat, kita akan mengupas habis tentang aplikasi U-Test dan juga FB Research di video tersebut. Simak terus videonya sampai habis, jangan kemana-mana. Sebelum lanjut, seperti biasa gue mau ingetin dulu kalian, bagi kalian yang belum subscribe di channel Tuyul Online, silahkan klik tombol subscribe di bawah karena subscribe itu gratis, dan supaya kalian tidak tertinggal info-info tentang iDrop dan juga tentang aplikasi penghasil dolar dan juga Bitcoin ya guys. Thank you bagi kalian yang udah subscribe di channel Tuyul Online. Baik guys, langsung aja ke pembahasannya, yaitu aplikasi U-Test ya. Yang akan kita bahas itu adalah U-Test. U-Test pernah gue share di video 5 bulan yang lalu guys. Sangat lama ya. Dan view-nya itu sampai 12.000. Dan yang japri via Telegram itu sangat banyak sekali. Dan mohon maaf banget gue sampaikan ke kalian, kenapa gue tidak membalas di Telegram, dikarenakan yang pertama, banyak beberapa faktor guys. Bukan berarti si U-Test ini scam, dan juga bukan berarti si U-Test ini tidak membayar sama sekali guys. Tapi di sini gue kehilangan akses aplikasi ke FB Research-nya. Jadi dikarenakan seperti itu, gue tidak bisa lagi menginvit email kalian guys, seperti itu. Jadi mohon maaf banget bagi kalian yang udah japri via Telegram, gak gue respon chat kalian, seperti itu bro, seperti itu guys. Dan bagi yang masih penasaran dengan aplikasi U-Test-nya, dan jujur ya, bagi gue sendiri dari U-Test itu, menurut gue ya, dari review-reviewnya itu memang sangat bagus guys. Coba kalian cari reviewnya di Google, kalian ketik U-Test, U ya, U T E S T. Coba kalian search di Google, dan itu memang sangat-sangat web yang membayar, yang tidak berbohong guys. Jadi dalam U-Test ini, gue terangkan dulu sedikit ya, dalam U-Test ini kalian itu hanya kerja gitu, kerja ya, kerjanya itu seperti mencari bug sebuah aplikasi. Contoh misalkan ada aplikasi baru, kalian mencobanya, terus kalian cari bugnya. Ketika kalian mencari menemukan bugs, ketika kalian bugs itu suatu kekurangan guys. Jadi ketika kalian menemukan bugsnya, kalian dapat bayaran dari pihak U-Test guys, asalkan kalian punya bukti yang kuat bahwa aplikasi tersebut memang ada suatu bugs atau ada suatu kekurangannya, seperti itu guys dalam U-Test ini. Dan kenapa gue kemarin tidak membalas chatting kalian itu dikarenakan yang pertama, gue itu ganti handphone guys, sedangkan si FB Research ini itu ada di handphone yang satunya yang enggak gue pakai sekarang, dan HP-nya ini ya guys, yang ini. Nah, HP-nya itu yang ini guys. HP-nya yang ini, kalau ya HP yang ini ya, HP yang ini tuh ada si FB Research-nya itu ada di sini guys. Jadi dikarenakan gue ganti gitu ya, terus nggak dinyala-nyalain gitu, hanya di cas hidup terus mati dah sendirinya. Ketika mati gue cas lagi, seperti itu guys. Jadi dikarenakan seperti itu ya, soalnya kan syaratnya gitu, syarat si FB Research ini kalian harus login setiap hari. Sorry ya, bukan login, iya bener sih, login, membukanya gitu ya, membuka aplikasi si FB Research-nya menggunakan VPN. Sedangkan dikarenakan kesibukan di sekolah dan juga di luar gitu, di dunia nyata, gue tidak sempat untuk membuka si FB Research ini guys. Sedangkan untuk mengaksesnya itu kita memerlukan VPN yang aksesnya itu server Amerika ya. Jadi seperti itu guys kurang lebihnya. Jadi mohon maaf banget bagi kalian yang udah japri di Telegram tidak gue balas, karena ya gue sendiri tidak lagi gitu bermain di FB Research. Tapi untuk masalah legit atau enggaknya, scam atau enggaknya, dari gue ya, pendapat dari gue sih, si U-Test ini memang beneran membayar dan juga memang beneran legit guys. Dan banyak juga orang-orang di sana yang mendapatkan ratusan US dollar dari si web U-Test tersebut. Dan bagi kalian yang mencobanya, silahkan deh kalian tonton lagi di video yang ini, tonton ya di video yang ini yang di atas nih, kalian klik di situ. Nah karena di situ itu ada email orang gitu ya, orang yang memberikan email, terus gue kasih linknya ke mereka, otomatis mereka bisa nginvit, barangkali mereka masih aktif guys si FB Research-nya. Nah dari situ kalian bisa japri langsung ke orangnya atau melalui email
orang tersebut yang udah gue kasih linknya. Seperti itu guys, saran dari gue sih seperti itu. Soalnya si FB Research ini memang dari si Utesnya sendiri itu belum nge-share lagi kayaknya. Belum udah habis tuh untuk memberitahu ke para member-membernya gitu loh. Dan sekarang sih kebanyakannya dengan software-software baru, aplikasi-aplikasi baru yang mereka review gitu guys. Jadi baik kalian yang mencobanya sih silahkan, kalau kaliannya fokus gitu ya, kalau kalian yang fokus itu sebulan bisa mencapai 150 US dollar bahkan lebih guys. Soalnya apa, bayaran dari itu sangat mahal sekali ya. Satu books aja itu kadang-kadang dikasih sampai 20 US dollar bro. Seperti itu kurang lebihnya. Ini bagi kalian yang mau fokus di UTES, dalam sebulan kalian bisa mendapatkan ratusan US dollar. Seperti itu bro. Dan mungkin itu aja ya informasinya bagi kalian yang menganggap bahwasannya wah channel Tuyul Online nih hoax nih, katanya tuh enggak ngasih informasi, katanya suruh japri. Bukan gua enggak mau bales bro, dikarenakan ya itu tadi alasannya seperti itu. Dan bagi yang mau mencobanya, saran dari gue hubungi orang yang udah gua kasih linknya, yaitu email-email yang gua bales gitu ya, udah gua bales di video yang UTES tersebut guys. Bisa kalian scroll cari ya, kalau dalam bentuk thumbnailnya itu ada tulisan 240 sekian US dollar, dan judul aplikasinya itu ternyata begini, mendapatkan ratusan US dollar dari internet. Seperti itu guys. Jadi jangan ragu lagi bagi kalian yang mau mencobanya, silahkan japri mereka yang udah gua kasih linknya untuk masalah FB Research ya. Tapi bagi kalian yang mau mencoba di misalkan penelitian aplikasi yang lainnya, kalian bisa langsung mengakses web UTES tersebut, lalu kalian melakukan pendaftaran. Nanti kalian dikasih job, ini loh aplikasinya, kalian teliti apa aja kekurangannya. Nah ketika kalian mendapatkan kekurangannya, terus kalian screenshot, kalian kirim ke si adminnya. Nah nanti di situ kalian mendapatkan bayarannya guys. Jadi kerjanya itu seperti itu ya. Dan mungkin itu aja sih informasinya. Terima kasih buat kalian yang udah pantengin terus channelnya Tuyul Online, dan mohon maaf banget ya tidak bisa meneruskan project dari FB Research dari UTES ini guys. Oke, itu aja informasinya. Terima kasih banyak bagi yang udah pantengin terus channelnya Tuyul Online. Sekali lagi gue ingetin, subscribe di bawah karena subscribe itu gratis guys. Thank you dan sampai jumpa.